Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Pohan, akuntansi 2005. Saya Susana Renasari dari Ekonomi Manajemen 90. Selamat kami ucapkan kepada Ketua PPIA terpilih. Semoga nanti program-programnya itu bisa merangkul generasi muda, Gen Y gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi ada kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa melibatkan generasi muda ataupun pengembangan diri dan pengembangan karirnya juga gitu. Jadi mereka akan banyak magnet yang menarik mereka untuk ikut organisasi ini gitu. Dan juga harapannya bisa difasilitasi di media digital, karena sekarang juga sudah eranya sudah era digital, jadi bisa mencakup ke banyak wilayah gitu, nggak hanya di daerah-daerah tertentu saja. Harapan saya, ini adalah munas yang sudah ke-6 kali. Tentunya ketua yang terpilih, kita berharap bisa belajar dari masa-masa yang telah terlewati dari para kakak-kakak kelas kita dahulu yang sudah memimpin menjadi ketua. Dan itu bisa diperbaiki dengan visi-misi yang terbaik saat ini. Tentunya dengan hal-hal yang lebih konkret, bisa menjembatani antar alumni dengan sesuatu yang punya value added ya, yang sesuatu yang menarik. Tentunya juga saat ini kita sudah memasuki di MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan juga ketua yang terpilih bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, lebih go internasional, karena kita juga udah punya banyak jaringan di luar, itu dimanfaatkan juga. Seperti yang sudah Mbak Ira sampaikan tadi ya, kita jangan sampai ada gap lah, jangan sampai ada gap antara mungkin angkatan yang senior-senior maupun junior. Karena kita tahu, jangan lu lagi yang sering kumpul, tapi kita juga harus beri kesempatan pada angkatan muda, pada adik-adik kita untuk bisa berkiprah. Dan satu lagi, kita udah negeri loh ya, jadi pupuklah semangat baru. Supaya apa? Yang paling penting, banggalah Anda sebagai alumni UPN Veteran Jogja. Maju UPN Jogja, maju untuk semua, maju untuk Indonesia.